Sí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Kalau saya jemput yang lelaki dekat sikit dengan saya boleh? Masa jauh no, yang dekat perempuan sini, yang lelaki sini sikit, yang duduk kat luar-luar semua mari ke sini. Apa orang lelaki duduk jauh, patut orang lelaki duduk dekat dengan saya insya-Allah. Barakahnya tinggi tuan-tuan, barakahnya tinggi insya-Allah. Baik. Jutaan terima kasih kepada seluruh saf kepimpinan masjid yang sudi menjemput. Macam kenal je kat depan. Syukur pada Allah Ta'ala, Allah panjangkan umur dan usia kita. 2019 dah habis, 2020 tak mati-mati. Kalau kita sia-siakan umur juga, teruk nol lah kita rasanya. Baik. Apa yang nak cakap? Ni kali pertama, terima kasih banyak. Nama saya Amran bin Yusof, dalam IC Cik Amran bin Mat Yusof. Nombor IC 70-05-17-02-5671. Umur 50 tahun. Nampak macam 60. Tinggal lahir di Kuala Ketil, Kedah. Untuk pengenalan lah. Asal daripada Kedah, sekolah rendah di Kedah, sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mashhur di Pulau Pinang. Merantau sikit-sikit macam tu je. Nikah dengan orang Kuala Lumpur. Duduk di Bukit Beruntung, Selangor. Alhamdulillah semenjak tinggal di Bukit Beruntung tak pernah rugi. Bukit Beruntung lebih kurang 1 jam lebih lah sampai ke sini. Semalam saya di Alam Damai. Kalau waktu petang nak ceramah malam tu 2 jam. Datang ke Ceras sama seperti saya pergi ke Ipoh. Saya di Bukit Beruntung Highway, zoom terus gitu 1 jam setengah. Ke Ceras pun 1 jam setengah. Rasa jauh penuh Cerasnya. Okay. Mempunyai seorang isteri buat sementara waktu. Tahun 2020 belum tentu. 5 orang anak, 2 orang menantu, 1 orang cucu. Syukur pada Allah Ta'ala, Allah bagi kita kebaikan. Cuma adakah kita bersyukur? Yang tu jaga-jagalah. Baik. Hari ni kita ada tajuk khusus. Tajuk kita adalah Al-Quran bukan sekadar bacaan. Al-Quran bukan sekadar dilisan. Itu ya. Walaupun pada asasnya Quran ni memang kena baca lah ustaz, kan ayat yang pertama keluar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama diturunkan. Iqra iqra iqra, baca baca baca. Dan kita faham baca 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 sampai ketua dan bangka tak faham-faham. Kita faham baca. Akhirnya isi kandungannya kita tak faham pun. Pesanan dari Allah kita tak faham. Ya, WhatsApp daripada Allah kita tak faham. SMS daripada Allah kita tak faham. Isi kandungan Al-Quran yang ada di hadapan kita ni kita tak faham. Kita selalu berjuang untuk khatam tetapi kita tidak berjuang untuk hadam. Khatam, semua orang khatam, tapi hadam, menguasai Al-Quran, itu sangat penting.
Maka sebab itu Al-Quran asasnya, tuan-tuan puan-puan buka dalam Quran, mula-mula sekali surah Al-Baqarah kan, ayat yang kedua tu, surah kedua ayat kedua, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, zalikal kitabu la raiba fi, inilah kitab yang tiada ragu-ragu, hudan lil mutta, apa ni, dia menjadi petunjuk. Jadi Al-Quran kita baca dalam al-lughatul arabiyyah, tapi kita faham al-lughatul jawariyyah wa lughatul malayuwiyyah wa lughatul banjariyyah. Yang cerdik sikit orang jabatan kerajaan, dia al-lughatul ingriziyyah. Maka kita baca tak Quran, kita dapat baca sahaja, malah yang lebih dahsyat orang perempuan. Orang perempuan ngaji Quran ni ke, terangguk-angguk kepala. Belajar Quran daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Faham tak juga belajar. Ha tu ya. Maka hari ni kita nak faham apa sebenarnya hak Al-Quran yang wajib kita tunaikan. Hakul Quran, hak Al-Quran. Bukan sekadar berada di lisan, ramai orang ngaji Quran tapi kadang-kadang masuk neraka. Hadis Muslim. Ingat tak ada tiga golongan? Yang pertama golongan yang syahid fi sabilillah, dekat akhirat duduk kat mana? Neraka. Kenapa orang syahid masuk neraka? Sebab ketika dia nak pergi berjuang itu, dia harapkan kemenangan, dan kemenangan itu dia harapkan pangkat dan darjat di dunia. Paling tidak kalau aku menang dapat PGB, pingat gagah berani. Paling tidak aku dapat Brigadier General. Paling tidaklah dari Captain naik kepada Lieutenant Colonel pun jadilah. Ha itu mengharapkan pangkat duniawi. Gugur dia di medan syahid, tapi di akhirat Allah campak dia dalam neraka kerana niatnya salah. Golongan yang kedua, orang yang ngaji Quran, qari dan qariah. Bila kenapa belajar Quran? Belajar tarannum. Kenapa? Nak masuk pertandingan, lingkup habis. Tujuan belajar Quran nak masuk pertandingan, mau digelar qari, mau digelar qariah. Menang dapat piala Johan, naib Johan, paling tidak saguati. Akhirnya mereka baca Quran kerana mau dipuji di manusia, mereka dekat akhirat dicampak dalam neraka. Ada satu golongan lagi, siapa mereka? Dermawan. Oi, kalau ikut di masjid ni kata dia lah yang paling banyak. Tapi setiap kali derma, dia suka tulis nama dekat kereta dia tu. Sumbangan oleh Tuan Haji sekian. Lengko. Habis dekat akhirat, kena campak dalam neraka jahannam. Kan? Jadi, ada hadis lain, Nabi kata orang yang mengaji Quran ini, ada yang dapat rahmat, dan ada orang yang mengaji Quran dapat laknat. Malah hari ini, Al-Quran bahaya juga. Sebab Al-Quran diguna hanya untuk jampi-jampian. Masa rasa terganggu je rumah kita, woi baca Yasin. Ha kan? Masa rasa rezeki tak ada ya, Al-Waqi'ah. Masa dah rezeki dah elok, tak ada harapan. Ha tu kan? Kita hanya cari Allah masa kita susah. Cari waktu solat, solat zuhur, kasih salam zuhur, azan asar. Cari Allah di penghujung-penghujung waktu. So Al-Quranul Karim ada beberapa hak yang perlu kita tunaikan. Tolong faham kita ni, tambah-tambah orang perempuan. So orang perempuan ni dia kuat belajar Quran dari ada gigi sampai tak ada gigi, sampai sekarang pencen. Dan orang yang paling istiqamah belajar Al-Quran adalah orang perempuan. Tanya orang perempuan, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, semua boleh jawab. Nun mati jumpa mim, akak ala idram al-gunnah usad, masuk bersama dengung. Nun mati jumpa ba idram bila gunnah usad, masuk tanpa dengung. Ustaz boleh tak tanya yang lebih sikit? Tu orang perempuan.
Tanyalah idgham mutamasilain bi ghairi ghunna, idgham mutajanisain wa idgham mutaqaribain. Akak tu kata, cuba tanya abang laki dia. Kita pun tanya, bang, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, belum jawab dah mati. Orang lelaki bukan tak tahu, tahap dia bukan bodoh je bangang. Tapi lah, tak sedar ke diri. Yo, tak apalah, bangang pun bangang lah. Eh, bukan. Ngaji, ustaz, saya dah ngaji, ustaz. Tak faham-faham, tak apa. Allah bukan nak tengok kejayaan kita, tapi Allah nak tengok usaha kita je. Ni kita datang ngaji ni, datang dengar ceramah, baru faham. Udah sekarang makan, udah lupa. So simple, simple. Allah nak tengok usaha. Maka ulama menggariskan perkara pertama, hak terhadap Al-Quran bukan sekadar bacaan. Yang pertama, belajar. Hak dia belajar Al-Quran sampai bila? Sampai mati. Bukan sampai berhenti, bukan. Belajar Al-Quran sampai mati. Sebab tu bila kita dengar ceramah ustaz-ustaz gini-gini-gini, kita jumpa macam-macam manusia. Ada orang Jawa yang baca ijajul jilatil ardu jiljalaha. Apa ada gitu? Tak apalah kalau dia memang lafaz di sedemikian, dia tak boleh buat apa. Ada orang baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bisa betul milah tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah billa yilla siratal ladzina an'amta alaihim an'am. Ya ilaha illallah. Umurnya berapa? 68. Kenapa baca gitu? Sebab tak nak belajar. Perbuatan kita yang salah adalah tak nak belajar. Tapi kalau belajar tak dapat, belajar tak dapat, belajar tak dapat. Hadis Muslim kata Nabi, mereka dapat dua pahala. Setiap kesilapan mereka dapat dua pahala. Satu pahala belajar dan baca, satu pahala silap. Tu, sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Maka tugas kita pertama, belajar. Ustaz, udah pencin. Ha? Dia kan nak pencin. Baru nak belajar. Contoh, dah pencin baru nak belajar. Alhamdulillah. Ada orang lain udah dipencinkan Allah sampai tak sempat belajar. Tuan-tuan, kita ada seorang imam yang begitu famous pada bangsa Melayu, Nusantara. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Imam An-Nawawi yang selalu menjadi rujukan kita di Nusantara ini. Imam Nawawi mati ketika umur 45 tahun. Belajar mengajar, mati tak sempat menikah. Terbalik dengan kita, menikah, mati tak sempat belajar. Ha, tu. Cuma tak sedar ke diri je. Tahu nak menikah je. Tu manusia. Maka sebab tu hari ni, tolong belajar. Belajar macam mana? Kalau ada ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, tolong betulkan. Tolong betulkan. Apa pendidikan kita? Pendidikan mengikut tahap orang di hadapan kita. Seorang guru yang baik, dia mengajar mengikut mad'unya. Orang yang mendengar ceramahnya, orang yang menjadi anak muridnya, dia tak boleh jadikan anak muridnya macam dia. Kerana manusia ni, dia kelebihan dia lain-lain, kekurangan dia lain-lain. Seorang ahli lagu, dia tak boleh. Saya pernah ngajar lagu dengan anak-anak murid saya yang perempuan. Sampai ketua tak dapat-dapat lagu tu. Menyilang merata-rata mengaji. Akhirnya saya tak mengajar mereka dengan tajwid. Nun mati jumpa ini, jumpa itu, jumpa ini, sampai berhenti tak jumpa-jumpa. Maka saya kata, akak, akak tengok nun mati, kalau tak ada batu nisan, dengung. Kalau nun mati ada batu nisan, jangan dengung. Tu izhar. Jumpa 69, jangan dengung. Jumpa 99, dengung. Jumpa baris yang sama panjang, double atas sama panjang, tu jangan dengung. Kalau ke atas ke bawah, yang tu dengung.
Itu je ke ustaz? Itu cukup lah sebab awak belajar pun dah pencen baru belajar. Tak payah lah nak cari ikhfa gitu gini, tak payah susah hati sangat. Maka perkara pertama, belajar membaca dengan betul. Tak faham tajwid nanti. Belajar dulu membaca dengan betul. Jangan masuk kelas Al-Quran kencing manis 5.5, keluar kelas 16.5. Masuk kelas Al-Quran darah tinggi 110, keluar 180. Elok berhenti mengaji, takut kena strok kerang. Kenapa jadi gitu? Sebab guru-guru menganggap mad'u di hadapannya itu anak-anak muridnya macam dia. Itu silap. Itu silap. Kan ya? Bukan Allah tuan-tuan. Bukan semua orang berkemampuan. Kita nak nyuruh anak ngapal Quran, jangan harap kita sampai ketua tak hafal. Patut-patut. Maka perkara pertama, belajar. Bagaimana bentuk belajar? Mengikut kemampuan anak murid kita. Kalau kita nak, ini satu benda yang perlu kita tahu. Semalam saya ceramah di sekolah Integrasi Al-Amin. Saya peringatkan mak dengan ayah dengan guru-guru bahawa mak dengan ayah terutamanya bila ngantor anak pergi belajar Quran, sesekali suruhlah anak baca Quran depan kita. Adik-adik baca adik, ayah nak dengar. Muka ayah tu macam cerdik, rupanya bodoh. Bukan je pandai benar, tapi itulah tanggungjawab kita. Baca adik, baca adik, baca. Biar, oh okey. Kata okey cukup lah. Sebab dia dah mengaji dengan ustaz. Akak, dengar, baca Quran main-main sini, ayah nak dengar. Lebih kurang sudah. Yang tu, Allah Rabbi, tapi sayang, kita ni ngantor anak pergi ngaji Quran dengan jiran sebelah. Makcik tu mengajar daripada kecil sampai ke besar. Dah lah sebulan bagi RM2 je. Kan? Sebulan bagi RM2 je. Tu pun macam-macam. Sebab tu kita tuan-tuan, puan-puan juga, belajarlah. Bagaimana kaedah belajar? Al-Baghdadi ka? Al-Cerasi ka? Al-Hululangati ka? Apa pun, belajar je. Asal betul, cara belajar tak penting. Ya, tapi asal belajar bagi betul. Dapat ilmu tu bagi betul. Cula, awak nak pergi cara ni, awak nak pergi gitu. Ada Al-Baghdadi pakai kayu ketak-ketuk. Lagi pening kepala orang tua tu. Ketak-ketuk lah sekali. Macam tu. Jadi simple. Apa saja pun tak jadi masalah. Belajarlah. Awak nak belajar qiraat, belajarlah. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baca boleh. Dia kata, ustaz ni orang botek. Orang perak katanya. Bukan, tu qiraat. Ya? Bila kita tengok benda-benda pelik, jangan kata pelik. Maka belajar perlahan, insya-Allah dapat. Saya kalau pergi ceramah kuliah bulanan, anak-anak murid saya ni kan habis kuliah bulanan, kuliah mingguan ni kan, dia kata, ustaz senang tak? Saya nak baca 3 qul, ustaz tolong dengar boleh? Cukuplah macam tu. Tuan-tuan datang sembahyang Jumaat, cari Tok Imam tolong dengar sekejap, saya nak baca Fatihah. Okey. Tok Imam tolong dengar sekejap, saya nak baca Alam Tarakai. Cukuplah. Paling tidak belajar penting. Buta Al-Quran adalah lebih teruk daripada buta huruf. Buta Al-Quran lebih dahsyat. Awak tak pandai baca huruf ABC, tapi kalau awak pandai baca Quran boleh diterima. Saya arwah tok saya, kalau kampung kami tok tu perempuan, kalau wan tu Tok Wan belah Kedah lah. Arwah tok saya namanya Leha binti Ahmad. Tak pandai tulis Rumi, tak pandai baca Rumi, hanya pandai tulis Jawi dan baca Jawi. Berjalan pergi mana-mana tak pakai selipar, tapak kaki tu kira komplit, boleh jalan berata-rata gitu. Kita beli selipar, dia simpan, hanya pakai masa pergi kenduri je. Tapi Al-Quran dengan diri dia tu tak pernah jauh. Dan akhirnya Allah pilih dia mati ketika sujud kedua solat subuh. Mati ketika sujud dalam sujud. Anak pergi pegang, tengok dah tak ada dah. Allah pilih macam tu. Kita ni lagi banyak hari ni boleh belajar dengan ustaz, boleh belajar dengan Tok Imam, boleh belajar dengan internet. Al-ulamatul Google.
wa syekhul FB. Oh tuan, boleh belaka. Semua boleh belajar, boleh belajar, 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 belajar Al-Quran. Jangan sampai kita buta Al-Quran, sampai kita pejam mata, jangan. Belajar tak dapat sampai mati, itu tak apa. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti belajar. Kalau tak boleh juga, belajar tak dapat, belajar tak dapat, belajar tak dapat, paling tidak dengar radio, amal, 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 hafaz, bagi sebutan dia, bagi, bagi betul. Yang tu hak yang pertama. Hak yang kedua, lepas baca, lepas belajar baru baru baca. Jadikan Al-Quran sebagai tilawah harian dalam hidup kita. Ambil Al-Quran paling tidak satu hari berapa ayat? Paling teruk 3 ayat. Sebab Al-Quran diturunkan 3, 5 atau kombinasi keduanya 8 ayat. Sekali turun 3 ayat, sekali turun 5 ayat atau kombinasi 8 ayat. Cukuplah. Ya ke ustaz? Tengok muka memang tak larat pun kita. Jadi buat simple-simple aja. Tapi kalau dah elok, kita ambil setengah muka surat, kita ambil satu muka surat. Bila yang terbaik baca Quran? Sepertiga malam yang akhir. Jam 4 pagi sampai subuh. Susahlah sikit dengan muka kita ni. Kan ya? Jam 4 pagi tu. Tak boleh waktu tu bila? Waktu kedua. Bila? Selepas solat subuh, sebelum waktu syuruk. Lepas-lepas solat subuh tu, terus sambung baca. Sampai waktu syuruk. Kita yang lelaki yang datang ke masjid, yang tidak ada urusan di luar, maka setiap hari sunnah dia, Nabi takkan balik daripada masjid, melainkan selepas waktu syuruk. Ya, selepas waktu syuruk. Jadi kita yang tak ada kena-mengena, yang pencen ni, maka elok lepas subuh baca Quran dekat masjid sampai waktu syuruk, lepas tu calo bete calo karte, boleh tak? Waktu ketiga dah tak ada juga masa, waktu tu dua masa tak ada, satu per tiga malam pun tak dapat, akhir malam tak dapat, lepas subuh pun tak dapat. Kemudian waktu bila? Waktu duha, ketika Allah membahagi-bahagikan rezeki. Tolonglah ambil sikit waktu duha tu. Waktu duha jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Tak kala tak sempat sikit. Ustaz, saya tak sempat nak baca Quran ustaz sebab saya kerja Jabatan Peguam Negara. Contoh. Dia ada kat depan, bagi contoh dia lah. Ha, tu kan. Jadi buat macam mana? Sambil depan komputer, hafazlah, baca dalam hafazan. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها إلى الآخر الآية. Habis, cukup. Hafal. Baca dah? Bacalah tu. Bacalah. Maka baca, 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 baca. Tak boleh juga. Ulama kata bila yang selepas duha kalau tak boleh juga, waktu riyadhah. Bila waktu riyadhah? Lepas asar sebelum maghrib. Lepas asar sebelum maghrib. Ustaz, lepas asar sebelum maghrib, ustaz jogging. Tasik Pemaisuri kata gitu kan. Pergi jogging. Tak apalah kalau tak ada masa itu, ambil paling tidak antara maghrib menuju ke isyak. Antara maghrib menuju ke isyak. Katakanlah kita yang yang tak ada majlis ilmu hari itu, isi. Macam orang perempuan boleh isilah. Cuma sebenarnya gangguan amalan ni lebih banyak kepada orang perempuan. Sebab orang perempuan banyak urusan rumah tangga, tak sempat dia. Ya, memang tak sempat. Jadi tak apa, kita kena isi. Kalau kita tak paksa, tak ada orang lain boleh bantu kita. So baca Al-Quran selepas belajar. Baca tanpa belajar haram. Sebab? Sebab kita baca mengikut hawa nafsu kita, ikut suka kita je baca. Saya pernah tegur Tok Imam. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Cantik kan? Maliki Yaumiddin. Dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin. Huruf kaf ditukar menjadi huruf kha. Bahaya tu. Kenapa? Sebab Tok Imam masa ustaz ceramah dia balik. Sekarang time isyak dia jadi imam baru datang. Itu perangai. Ada Tok Imam perangai macam tu. Itu kita tegur dia, dia tak ada, tak dapatlah dia ilmu.
Ha, tu kesilapan, ya, kesilapan. Maka hati-hatilah baca dengan dalam keadaan kita belajar, belajar, belajar. Orang yang belajar sepanjang hidup, ketika dia baca salah, salah itu memberi banyak pahala kepada dia. Tu yang kedua. Yang ketiga, hak dia adalah fahami, fahami Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, Al-Quran bila dia, bila Allah kata iqra, baca, apa maksud? Lepas baca baru faham. Yang kita baca sampai ketua tak faham-faham ni apa cerita? Al-Quran tu adalah pesanan daripada Allah. So kita sepatutnya faham. Ustaz, saya faham al-lughatul malayuiyah. Jadi awak baca Al-Quran terjemahan. Bila baca qul huwallahu ahad, baca terjemahan, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu satu atau esa. Allahus samad, Allah itu tempat kita memohon, jangan minta pada nang buti nang kui buti kui. Ya, sungguh. Baru kita faham. Bila baru kita kenal Allah, oh rupanya Allah itu esa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rupa bentuk Allah Ta'ala telah tersebut dengan begitu jelas. Tapi sebab kita tak faham, akhirnya kita tak dapat pesanan. So pesanan daripada Allah semua dalam tu. Kita baca je hukumnya. So, buka surah An-Nisa, jumpa bab Al-Fara'id. Bab faraid, faraid, faraid. Jumpa apa? Baru ni orang heboh cerita ni, aura 18 dan jelingan 19. Ya, orang duk cerita tak habis-habis. Kan dulu depa duk komplain pasal PU Abu. Lepas tu depa komplain pasal Da'i Farhan. Saya nombor WhatsApp secara personal dengan depa, boleh, tak ada masalah. Ustaz-ustaz dia tak komplain. Orang komplain ni orang yang tak faham. Benda bila Allah Ta'ala bagi jadi saja, maka kita kena faham. Ini ujian untuk kita belajar daripada apa yang berlaku di hadapan kita. Bukan suruh hentam bombam gitu. Mereka boleh kata, apa ni ahli agama boleh ceraikan bini ketika dia hamil? Buka Quran sebelum hang kata apa-apa. Quran buka surah At-Talaq. Allah kata bila mana seorang isteri diceraikan ketika hamil, maka iddahnya adalah setelah dia bersalin. Hukum tu Allah bagi ke Allah larang? Allah bagi. Jangan marahkan manusia punya sikap sehingga kita lawan hukum Tuhan. Sabar kejap. Ini komplain. Belum apa-apa lagi. Kita pun tak kenal siapa Balkis dengan mak dia yang jual buku tu. Kan? Ada dalam cerita tu. Bukan kata kita nak pergi tolong, mengata lagi ada. Maka hukum ni tolong, takut silap. Dalam Quran ni, ada macam-macam perkara. Kau sebutlah, daripada kita nak masuk tandas, sampailah kepada kita jaga dunia, semua ada dalam tu. Tapi akibat kita tak faham. Maka baca Al-Quran bermula selepas kuliah kita ni, baca terjemahan. Saya setiap kali bulan Ramadan, saya akan pastikan saya hanya baca dalam terjemahan dan tafsir sahaja sepanjang bulan Ramadan. Cuba untuk khatam satu-satu-satu akan dapat. Loh, ada cerita dalam ni rupanya. Ui, ada cerita Nabi Lut rupanya anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Baru kita dapat cerita, kita dapat cerita. Kita, kalau tidak, kita ngangang. Quran ni gendong tambah orang perempuan datang. Beg tiga datang. Mengaji ni beg bawa tiga. Satu beg kitab. Satu lagi beg telekung. Satu lagi beg makeup. Tiga. Itu pun bangang sampai ketua. Contoh, contoh. Orang lelaki memang tak bawa beg lah. Orang lelaki memang gitu. Okay. Jadi kita nak bagi tahu, tolong fahami dalam Quran ni sebut je apa je dia ada kat dalam tu. Cerita tentang qul a'udzu birabbin binnas bil falaq, semua ada kat dalam tu. Semua ada penceritaan demi penceritaan, penceritaan demi penceritaan. Cerita tentang manusia boleh berubah, macam tadi saya sebut dekat alam damai. Cerita tentang manusia boleh berubah menjadi setan.
Dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 112, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Manusia ini boleh jadi aduan, adu kepada nabi, maksudnya musuh kepada nabi, asyayatina, dua jenis syaitan, asyayatinal ins, syaitan manusia dengan syaitan jin. Kan? Syaitan manusia ada? Ada. Ramai rupa bentuk macam kita je. Cuma perangai macam syaitan. Itu manusia boleh berubah. Manusia boleh berubah menjadi haiwan. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu macam binatang ternakan, malah lebih buruk daripada binatang ternakan. Ini benda sebab kami semalam sembang dekat Damansara Damai kes bab malu. So kita kena malu, malu paling tidak malu dengan lembu lah. Ya. Kita dengan muka tak malu. Iya, selalu kita kata kat lembu, jangan jadi bodoh macam lembu. Saya kata tak, kita tak sebodoh apa ni, lembu tak sebodoh kita. Lembu hidup jual 5,000. Bodoh ke 5,000? Kita masa hidup pergi jual juga, laku ke tidak? Dengan kencing manis, darah tinggi, menyusahkan orang aja. Ha? Lembu ni bahagian daging muka ni, ha, begini masak sedap. Kita muka kita tengok pun meluat. Otak lembu sekarang orang buat sup. Otak kita ni fikir je menyusahkan orang. Fikir je menyusahkan orang. Kan? Apa lagi? Lembu dalam perut dia tu semua manusia boleh makan kecuali tai dia je. Sarung tai tu pun manusia makan. Dia potong-potong usus, ambil kapur putih, basuh. Rendam, rebus, cicah air asam, melilih air liur. Lembu pun keliru, yang ni pun kau makan. Lembu pun keliru. Iya. Telur lembu buat goreng kunyit. Agak-agak telur kita. So, fikirlah sikit. Kan? Ekor lembu bukan saja-saja Tok Imam bawa lari awal lagi. Allah Rabbi, sebab tu tolonglah faham. Kalau faham dapat, tapi kalau tak faham dah bila-bila. Baca ayat Quran ni bukan main. Bubuh lagu ni sampai 16 rakaat. Ayat Quran tu kata neraka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Atas mereka siksa yang sangat pedih lagi dahsyat. Kita baca Quran sebab tak faham, siap buat lagu. Walahum azabun azim. Seronok kena siksa. Orang bila sebut siksa ni keras. Walahum azabun azim. Begitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Keras. Ini kita ke? Qul ya ayyuhal kafirun. Merapu. Semua nak buat lagu. Bagi faham. Ayat-ayat syurga, lengguklah bagi sedap. Ayat-ayat kebaikan, lengguklah bagi sedap. Tapi ayat-ayat neraka, ayat-ayat kafirun, keras. Keras. Dia kena ulang bacaan ni sampai macam tu. Kena faham. Tapi sebab tak faham, maka kita baca ayat Quran tentang janganlah kamu buat jahat, jangan mengatur orang, jangan mengumpat. Lepas-lepas baca, sadaqallahul azim, mengumpat. Kau tunggu bulan Ramadan. Tunggu bulan Ramadan, ada grup-grup yang apa nama tu? Tadarus. Orang lelaki satu grup ya. Tu pun mati bahagian dah sebelum habis lagi. Orang perempuan banyak grup, banyak-banyak grup, baca dah habis lah, habis sadaqallahul azim. Kau tengok grup tu, tu semua geng bodoh-bodoh belakang tu. Saya cukup marah dengan ustazah-ustazah. Ini berlaku pada orang perempuan. Orang lelaki tak, dia tak baca langsung pun. Orang perempuan ni, ustazah-ustazah, dia kata yang gagap-gagap semua geng gagap je. Bila dia nak cerdik, geng ustazah main hang yang laju-laju tu, tak ada kan? Sini tak ada. Okey, tapi banyak tempat kita jumpa. Tolonglah.
Tolong. Sepatutnya orang, semua orang layak untuk tadarus, tapi mengikut kadar kemampuan dia, seorang orang yang faham duk ada kat situ. Kita bukan nak khatam, tapi kita nak hafam, nak menjiwai Al-Quran, itu paling penting. Kita tak nak orang yang besok baca-baca-baca, tiap-tiap tahun baca, last kali dapat apa? Bunga telur. Bunga telur je. Ha, kan ya? Orang lelaki dapat lah bunga telur satu, lepas tu kain plekat gajah duduk. Yang tu je lah. Sadaqallahul azim. Tak baca dah lepas-lepas tahun tu, tunggu Ramadan tahun depan pula baru baca. Ini bahaya apabila manusia tak faham. So, tolong fahami. Ya, tolong fahami. Seterusnya, itu apa? Yang ketiga ya? Yang ketiga. Yang keempat, beramal dengan apa yang kita faham. Aqimus salata wa atuz zakah. Nampak? Allah, kita faham. Allah kata, dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Qalu sami'na wa ata'na. Terus buat. Amal. Daripada belajar, lepas tu baca. Lepas baca, kita faham. Lepas faham, kita buat. Sebab tu, bila dalam tanyalah ustaz, ada orang tanya, ustaz, nak bagi tahu, kita ni tanda kita sayang kat Nabi ni, apa benda? Tanda kita sayang kepada seseorang ni, ulama' tasawuf kata ada tiga. Sayang pada Allah kah, sayang pada Rasul kah, sayang pada isteri kah, sayang pada suami, sayang pada siapa-siapa sahaja. Maka sifat dia mesti ada tiga. Kalau kita sayang kepada seseorang, pertama, mulut kita selalu akan sebut namanya. Kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sayang pada Allah. Sayang pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayang pada bini, oh Nur Halimah. Tu bini kita panggil lah. Ni masalah panggil bini orang. Kami sekolah pondok dulu, tok guru pesan, korang besok dah jadi orang tua, tolong buat perangai elok-elok. Jangan jadi macam orang tua-tua zaman sekarang. Tu zaman dulu tu. Apa zaman sekarang? Tengok bini sendiri meleleh air mata, apa, meleleh air mata. Tengok bini orang meleleh air liur. Tu orang lelaki, dia tak syukur. Ya, dia tak syukur. Maka panggillah bini kita. Kalau kita tanda kita sayang, panggil nama dia selalu. Jangan panggil nama orang lain. Ini mimpi sebut nama orang lain. Mimpi sebut nama orang lain. Ya, orang perempuan untung. Saya selalu sebut orang perempuan untung. Lagu semua nama dia. Oh, Fatimah. Perempuan. Fatimah nan ayu. Zakia oh Zakia. Penari gurun pasir ternama. Perempuan. Kan? Lagi apa? Azura. Kaulah sinar hidupku, lembut hatimu mesranya sayang. Apa lagi? Semua perempuan. Isabella adalah. Ada tiba-tiba dengar lagu, oh Amran. Tak ada. Mana ada? Buat album tak lagu. Kau janganlah mengada-ngada. Tanda kita sayang kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran, sebutlah nama dia selalu. Itu satu. Yang kedua, duduk bersamanya. Sayang pada Al-Quran, sentiasa bersama dia. Tidak alfa. Sentiasa bersama. Apa, sayang pada Allah, marilah lima kali rumah Allah Ta'ala. Ini mari seminggu sekali. Itu pun lepas makan cendol. Hari Jumaat kan orang jual cendol. Udah qad qamati salat, qad qamati salat. Masih lagi cendol dua campur pulut. Ha tu, bangang benar manusia. Tuan-tuan, hari Jumaat Nabi offer apa dengan kita? Siapa yang datang awal duduk saf pertama dapat pahala seperti bersedekah seekor unta merah 10,000. Contohlah, dia lebih mahal daripada tu. Siapa yang datang awal dan sempat duduk di saf kedua, seperti mana dia bersedekah seekor lembu 5,000. Dah potong dah tu. Siapa yang sempat duduk di saf yang ketiga, seperti mana dia bersedekah seekor kambing 1,000 lagi kurang. Siapa yang duduk di saf yang keempat, seperti mana dia bersedekah seekor ayam RM15, 2 kilo seekor. Siapa yang datang menduduki saf yang kelima, maka dia seperti bersedekah sebutir telur ayam RM2 kupang. Tu pun lepas goreng.
Siapa yang datang setelah khutbah bermula, maka telur pun tak ada. Kita orang lelaki kata, tak apalah, tak ada telur. Bodoh tak? Bodohnya manusia. Cuma manusia ni, dia bukan bodoh di sini. Dia sakit jiwa. Ni dil to pagal he, dil divana he. Ni gila. Sangat gila. Otak cerdik tak? Cerdik. Beli kereta pandai, kira duit pandai, besarkan rumah pandai. Tapi jiwa rosak. Allah Ta'ala bagi tawaran, pergilah semain Jumaat 27. Tak payahlah, satu cukuplah di rumah. Tak kebodoh namanya. Allah suruh kita ambil wuduk dan kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amin. Allah buka 8 pintu syurga. Berapa kerat manusia yang doa selepas wuduk? Banyak tawaran Allah Ta'ala, banyak, sangat-sangat banyak. Allah kata, Nabi kata dalam hadis, kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Apa dia kata? Dua kalimah yang ringan di bibir tapi berat di timbangan al mizan, dikasihi oleh yang maha pemurah, yakni Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kerat manusia yang buat, termasuk kita semula. So kita perbetulkan tawaran-tawaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, kita tak rasa apa-apa, relax. Tapi jayan buat tawaran, elok kita pergi Tesco berlumba-lumba. Allah bagi tawaran ni sepanjang hidup. Sebab tu pertama sebut namanya, kedua duduk bersamanya, bersama orang yang kita sayang. Sayang pada Nabi, duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sayang pada bini, kau jangan pergi tempat lain, duduk je dengan bini. Pergi masjid, balik, pergi duduk dengan bini. Ini tak habis-habis main damaji. Tak habis-habis nyembang. AJK pun kuat nyembang menanya. Habis main isyak, sembang sini. Sambil jalan, berhenti pula di pintu, sembang lagi. Pergi kat kereta, dah buka dah pintu, sembang lagi. Ada orang perempuan komplain, ustaz, laki saya semenjak jadi AJK ni, tiap-tiap malam pukul 12 balik. Sedangkan sunnah Nabi, selepas isyak, tidur awal untuk bangun awal keesokannya. Kan? Nak kata jaga jadi YB, bukan. AJK ya, Tok Siak ya. Tapi sembang, kenapa? Bahayanya Nabi pesan. Nabi pesan dengan mulut. Sebab tu Nabi pesan, falyakul khairan, cakap yang baik-baik. Awliyasmud, ataupun di diam. Akak diam aja. Tak apa lah. Kata gitu dah lah. Tak ada benda nak cakap. Ha. Kita cakap apa? Jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Dah selesai. Akak sihat? Ha, dah selesai lah. Lepas tu kita cakap apa? Sebab pertemuan manusia, katalah situ ada 3 orang, nama dia A, nama dia B, nama dia C. Bila duduk lama-lama, dia tak sembang lah pasal A, B dengan C. Dia sembang D sampai ke Z. Dia sembang pasal orang lain. Takut-takut benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala, malah jadi bahan bakar kita dalam api neraka Jahannam. Maka sebab tu tanda sayang yang ketiga, selepas sebut namanya, duduk bersamanya, yang ketiga apa? Tunai permintaannya. Allah suruh kita salat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Buatlah. Nabi suruh kita baca doa selepas subuh 3 kali. Nabi ajar Juwairiyah, isteri dia. Nabi bangun tahajud, Juwairiyah sudah mula tahajud. Nabi bertahajud, Juwairiyah kekal bertahajud. Nabi tahajud baca apa? 2 rakaat pertama, pertama surah Al-Baqarah 286 ayat. Sambung rakaat rakaat yang pertama juga, sambung lagi surah An-Nisa 176 ayat. Masuk rakaat kedua, surah Ali Imran 200 ayat. Juwairiyah masih di tempatnya itu. Nabi pergi ke masjid, Nabi salat subuh gitu gini sebagainya. Nabi tidak akan pulang selepas waktu syuruk. Lepas syuruk Nabi masih balik tengok Juwairiyah masih di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Juwairiyah, nak tak aku bagi pada kamu beberapa kalimah yang tidak membebankan kamu beramal. Kenapa? Sebab Nabi tahu orang perempuan tugas dia banyak di rumah. Sapu sampah, esok ada sampah. Sapu sampah, esok ada sampah. Sampai mati. Penyapu tu setahun 13 kali beli. Penyapu. Sapu gugur, sapu gugur, sapu gugur.
basuh pinggan besok kena basuh, basuh pinggan, gosok baju besok kena. Itu memang tugas orang perempuan. Saya duduk rumah, duduk di rumah, bini saya bukan sihat, tak sihat, tapi kejap pergi sini, kejap pergi sini, kejap pergi sini, pening kita tengok gini. Dia bukan reti duduk diam. Dia bukan reti duduk diam. Tugas. Sebab tu Nabi bangun tahajud. Yang tidur Aisyah, Aisyah raba-raba-raba, Nabi tahajud. Kita pula bini bangun tahajud, laki raba. Tu. Tak kena. Yang tahajud suami sebenarnya. Maka Nabi balik kepada Juwairiyah, aku nak ajar pada kamu beberapa kalimah yang kamu baca selepas solat subuh 3 kali, merangkumi semua pahala yang kamu buat. Malah pahala tu kata ulama separuh hari. Apa doa-doa dia? Subhanallahi wa bihamdihi adada qalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada qalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada qalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Nah, senang aja. Simple sikit no. Ustaz panjang no. Mana dia panjang? Kau hafal lagu Hindustan boleh? Iya. Hafal lagu Hindustan kemas. Harga di badal rehehe rupa zendegi. Cabahi kabi rehehe dupa zendegi. Hal per yaha jivar jiyo. Johe sama kal ho na ho. Sambung. Tak apa. Tahun tu tahun 85 punya filem. Sampailah kita ingat, mana dah lupa. Kan? Doa ni dah lah nak dapat pun 2 minggu. Tinggal 3 hari lupa terus. Tu manusia. Kenapa? Bukan kita tak mampu hafal, tapi kita tidak cuba menghafal. Kita tidak cuba. Itu paling penting. Orang Kedah kata cuba, try, test. Ada 3. Cuba, try, test. InsyaAllah kita akan jumpa banyak benda macam tu. Maka sebab itu dalam hidup kita perlu kita tengok kedudukan kita, adakah kita benar memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Faham, amal, 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 apa saja. Bagaimana beramal dengan Al-Quran? Rujuk kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, para ulama kata Nabi adalah Al-Quran yang mobile, Al-Quran yang bergerak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bila dia buat tak pernah ikut hawa nafsu, melainkan semua perbuatan Nabi itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. So apa yang Nabi buat? Contoh pagi tadi Nabi bangun basuh tangan 3 kali, sunnah dia sampai pergelangan tangan. Kenapa kena basuh tangan? Sebab waktu malam Nabi kata tangan kita tak tahu pi mana. Garu itu, garu ini, pegang itu, pegang ini. Takkan bangkit-bangkit buat cekodok pisang, ya? Mesti kena basuh, sunnah. Nabi suruh kita istinsyak air ke dalam hidung. Ambil, sedut dan buang. Ambil, sedut dan buang. Buat 3 kali. Kenapa? Nabi kata setan beranak pinak dalam hidung kita. Sebab tu bila dengar hayya ala salah, apa kita jawab? Tak apalah. Setan banyak dalam badan kita. Lepas tu gosok gigi. Macam mana nak gosok gigi terpulang ke? Ada yang gosok gigi macam ni. Ada yang gosok gigi macam ni. Ada yang gosok gigi begini. Ada yang gosok gigi pakai bateri. Pemalas pahit. Begini. Tu. Sekarang lagi teruk. Ngangah je. Orang lain tolong gosok. Cuba tengok orang perempuan pergi dekat beauty salon tu. Kuku ni suruh orang lain potong. Ngulur kaki. Kuku suruh orang lain potong. Melainkanlah awak tu memang tak ada tangan nak potong kuku kaki, tak boleh. Apa teruk macam tu, kan, ya? Jadi kita tu kena fikirlah sikit. Tu kan kuku kita, kita lah bertanggungjawab. Pahala tu setiap kali potong kuku. Tapi jangan percaya pula tu, potong kuku mesti mula daripada jari belah ni, jari belah ni, jari belah ni. Tu hadis palsu tu, jangan bermain.
Haram hukumnya. Kau jangan main-main. Kan ya, banyak keluar dalam Facebook, potong kuku mesti hari apa, hari apa, hari apa. Jangan duk pembohong. Itu hadis palsu. Ha, kalau ia nak bersihkan diri, petang hari Khamis selepas solat asar menuju ke malam. Orang tu kata jangan potong kuku waktu malam, kau potong je lah sekarang lampu dah banyak. Dulu dia tak bagi sebab tak ada lampu. Potong pagi Jumaat sebab nak pergi Jumaat boleh. Jangan kata potong ni dulu, lepas tu potong ni, potong ni, tak ada, tak ada, tak ada dalam sunnah. Kau potong je. Tak ada masalah. Kalau rasa tak ada ketik kuku, gergaji pun boleh. Islam tak adalah seganas macam tu, suruh kita buat ikut macam ni macam tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Jangan percaya bukan-bukan. Kadang ustaz-ustaz kita pun merapu. Bawa hadis palsu. Bila ustaz cakap, percaya ke tidak? Percayalah kan. Ha, jadi kita buat buat hadis tak. Siapa kena nanggung? Yang pertama ustaz tu lah kena nanggung. Nombor dua, kita pun kena nanggung juga. Jangan sabit saya masuk neraka sebab apa? Ya Allah, itu ustaz tu yang bagi tahu. Ini tak boleh. Kita dengar dan kita kena pastikan tahap kemampuan kita sama dia sahih ataupun dhaif ataupun palsu. Ya, kena check sungguh-sungguh. Jadi jangan duk percaya yang bukan-bukan. So beramal, beramal, beramal dengan apa yang kita faham ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut, 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 ikut. Apa kalau ikut kita ikut Nabi bermaksud kita dah ikut Al-Quranul Karim. Habis cerita. Ustaz, saya tak faham Al-Quran. Senang aja ikut Nabi. Kan kita orang Melayu, orang Jawa, orang Banjar, orang Rawa tak faham Al-Quran kan? Tak apa, ikut sunnah Nabi. Nabi buat apa kita ikut? Nabi buat apa kita ikut? Itu Al-Quran lah tu. Selesai perkara. Masuklah masjid. Jangan nyimbang dulu. Masuklah masjid. Buat apa? Solat tahiyatul masjid. Ada masa sikit. Ah, buat solat sunat wuduk kalau lepas wuduk. Ada waktu lagi. Waktu duha. Nabi buat 2, 4, 6, 8. Sudah berhenti. Ustaz, saya nak buat 28 je mana? Kau jangan merapu. Nabi buat 8, 8 cukup. Kenapa nak buat 28? Bankrupt ustaz. Ha, memang tu. Bila dah tak ada duit baru buat. Esok bila dah ada duit, 2 rakaat pun tak buat. Tu manusia sifatnya gitu. Habis dah selepas kita beramal, pergi kepada hak yang kelima. Apa hak yang kelima? Hafaz Al-Quran semampu boleh. Mula-mula belajar, lepas tu baca, lepas tu faham, lepas tu amal, lepas tu sekarang hafaz. Hafaz ya. Kita kena berusaha untuk hafal. Tuan-tuan minta maaf, orang lelaki terutamanya lah. Orang lelaki, bila saya buat kursus solat dan kita test di antara ramai-ramai tu, kebanyakan daripada orang lelaki 95% gagal menguasai hafazan surah surah lazim daripada Ad-Duha sampai An-Nas. Yang tu pun gagal. Kegagalan pertama surah Ad-Duha, kegagalan kedua surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kegagalan kedua adalah surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiril ayah. Orang lelaki ni, kita ni tolonglah, jangan biarkan kita sampai teruk sebegitu, nak mati. Saya balik semalam terkejut, jiran saya anak dia baru umur 22 tahun meninggal kanser usus. Dia kena kanser dulu daripada isteri saya, kena kanser dulu daripada dia. Isteri saya kena kanser 3 tahun sebelum tu, baru dia kena. Dia kena saja umur 22 tahun sihat walafiat, boom kena saja, maka rumah dia menjadi rumah nombor 2, hospital dia nombor 1. Pakai stoma bag dekat luar. Kita alhamdulillah, saya dah 50. Okey, tenang je, mentah darah siang malam pagi petang. Tu pun kadang-kadang tak bersyukur. Maka sebab tu kita guna sungguh-sungguhnya umur yang Allah bagi pada kita. Saya selalu ulang 3 kalimah. Ketahuilah, ingatlah kita semua bahawa dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal, sedang akhirat itu tempat kekal. Jangan duk risau, jangan duk risau pasal dunia kita ni. Ya, dunia ni tak payah risau sangat. Yang kita risau ni tempat kekal kita. Ni bukan tempat tinggal kita, ni tempat kita meninggal. Saya selalu ulang perkara yang sama. Apa dia? Kita ni musafir. Zendegi eksafir hesohana. Hidup kita memang dalam perjalanan, musafir, perantau. Sampai ketikanya kita mati. Maka kita harus berjuang untuk hafal Al-Quran. Macam mana nak hafal? Saya ada sekolah tahfiz kecil je. Dulu ada 36 orang, berhenti 8 orang ke 10 orang. Tinggal 22 orang, 23 orang sekarang. Ada yang pergi sekolah tahfiz lain, ada yang
pergi sambung belajar sekolah menengah agama, ada yang ambil SPM, ada macam-macam lah, ya, macam-macam. So, memang kita tengah buka lagi untuk anak lelaki yang umur 13 ke atas, siapa-siapa yang minat, marilah masuk insyaAllah. Ada mak bapak yang datang ni kata, "Ustaz, saya nak tanya Ustaz, syarat untuk masuk sekolah Ustaz, syarat saya lagi bodoh, lagi diterima." Ha, sebab sekolah agama sekarang pun penyamun. Sekolah agama pun penyamun. Sesal? Interview dulu. Tak kerti baca Quran. Balik. Bila budak tu nak boleh baca Quran? Kalau kau memilih orang macam ni. Interview bukan takat interview anak je. Bapak pun interview je. Bapak tu ha, merah-merah muka. Apa ceritanya? Ini anak ustaz, anak saya tak pandai baca jawi. Balik. Bila? Bila dia nak pandai? Allah anugerahkan kepada ustaz-ustaz kemampuan menguasai agama untuk disebarkan, untuk diajar pada orang yang tak tahu. Kalau mereka dah pandai, elok pergi masuk UiTM je lah. Masuk MRSM. Ini masalah kita. Ya, sekarang sekolah-sekolah agama pun pelik-pelik lah sekarang ni. Sangat pelik. Semua terpikat dengan perangai Yahudi. Akhirnya mereka bangunkan sekolah, pilih yang cerdik-cerdik. Kenapa? Nak naikkan nama sekolah menjadi nama nombor satu, nombor dua dalam Selangor, dalam itu, dalam ini. Ini satu kebodohan yang berpanjangan. Macam hari ni ya, semua orang cari, semua orang cari Dajjal nak keluar bila, Dajjal nak keluar bila, mana tempat Dajjal. Allah peringatkan kita, kalau boleh tak mau jumpa dengan Dajjal. Ni ada satu puak duduk-duduk cari, duduk cari, duduk cari Dajjal ada kat mana. Allah tak suruh kita cari. Allah suruh kita baca doa, minta jauh. Allahumma inna, Allahumma in, apa doa dia? A'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil fitnatil dajjal. Ya Allah, tak mau, tak mau, tak mau. Nabi kata minta pada Allah, tak mau jumpa. Kita zaman sekarang ni ha, cerdik, pergi cari pulau ni kot, buka Quran, cari 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 cari. Bukan suruh kita cari, suruh kita jauhkan diri daripada dia. Suruh buat persiapan kerana kita tidak sesekali akan mampu berhadapan dengan Dajjal. Itu memang disebut dalam hadis riwayat Ibn Majah. Kan ya? Tapi apa nak buat manusia? Jadi kita hari ini ada anak-anak. Kita suruh anak-anak hafal Quran. Mak bapak yang sampai ketua tak hafal-hafal. Ni satu benda. Atakmurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum. Hang suruh orang lain buat baik, hang sampai ketua tak buat-buat. Hang larang orang lain buat jahat, hang duk langgar perintah Allah Ta'ala memanjang. Ini benda karut berlaku. Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, siapa yang bercakap kepada orang lain suruh buat tapi dia tak buat, Allah akan masukkan bola-bola api neraka dalam neraka nanti. So kita mak dengan ayah, hati-hati. Bukan ustaz, ustazah saja, mak dengan ayah yang bangga. Ustaz, anak saya alhamdulillah 6 orang hafal Quran. Akhirnya mak bapak masuk neraka sebab riak. Anak-anak masuk syurga, mak bapak masuk neraka sebab riak. Ha, ni anak saya ambil lah jadi imam, dia hafal 30 juzuk. Orang lain sembunyi tapi dia cerita, dia cerita, dia cerita, dia cerita. Ni bahaya. Satu sifat yang sebut sebagai talbis iblis, tipu muslihat iblis. Sebab mak bapak kena perasan. Saya selalu ulang, saya selalu ulang. Apa dia? Baik, anak-anak yang hafal Quran, hafal, bukan hafal banyak pun, sikit-sikit je, kan? Balik kampung, mana kampungnya? Batu 10. Batu 10, kan? Depa budak-budak ni bila sebab dididik kat dekat-dekat sana solat jemaah, maka bila balik kampung pun dia nak berlari solat jemaah. Hayalah solat. Budak-budak ni akan lari pergi ke masjid. Dan mereka dididik untuk duduk saf paling hadapan. Melainkan ada pelajar yang malulah, maka dia akan duduk di depan. Kadang-kadang tu imam hang. Tahu hang? Tu macam handphone hang. Tu imam kadang-kadang baca Quran, innal ladina amanu wal ladina hajaru wal ladina hajaru wal ladina hajaru, macam keset sangkut. Ha, tu imam. Biasalah tu imam lupa, tu perkara biasa sebab dia manusia. Dia bukan malaikat. Jangan marah tu imam. Paling kurang tu imam sebelum dia lupa dia ingat. Kita langsung lupa, tak ingat-ingat. Jadi dia walladina hajaru walladina hajaru. Anak kita ada kat belakang. Kan? Anak kita, cucu kita ada kat belakang. Macam biasa aku dengar, tapi di mana ya?
Dia pun bukan hafal sangat pun. Budak-budak kat dekat dekat pusat tahfiz pun bukan, terpaksa je sebenarnya. Oh, ayat ni kot. Dia sambung walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Selesai. Minggu depan atuknya ngantor balik pergi sekolah tahfiz. Belakang tu imam atuk dia. Minggu depan, minggu depan. Sekali lagi Tok Imam lupa. Tok Imam ni bebanan besar, bini tiga. Dia bebanan besar. Dia kadang-kadang lupa, fikir bini ni minta tu, bini ni minta ni, macam-macam ni mikir. Baca-baca-baca lupa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannah wa jannah. Dia disangkut gitu. Kan? Tok Imam duk ingat cucu orang tua tu, rupanya belakang tu orang tua tu. Agak-agak tuan-tuan, tak ada harapan. Sebelum Tok Imam lupa, atuk dah lama lupa sebenarnya. Atuk ni boleh tolong satu je, Tok Imam, rukuk je lah. Itu je yang dia boleh tolong pun, yang lain tak ada harapan. Sebab tu saya selalu apa nama, kaitkan dengan lagu Hindustan. Atuk kalau lagu Hindustan, wada karo nahi chodo gitu mera sar. Atuk ingat, atuk boleh sambung. Jahan tum ho wahan me bhi ho. Nenek sebelah. So, belajar hafal. Ustaz, saya dah cuba tak dapat. Allah bukan nak tengok awak dapat ke tidak. Awak nak tengok awak usaha ke tidak. Dan last sekali, dah lebih masa boleh ke? Sikit lagi. Ya, nak habiskan sikit saja. Last sekali, buat apa? Bila kita mula balik nah, yang pertama belajar, yang kedua baca, yang ketiga faham, yang keempat amal, yang kelima hafal, yang keenam ajar orang lain atau share ilmu dengan orang lain. Nabi kata khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar al-Quran dan mengajar pada orang lain. So jangan bongkak dengan ilmu yang kita ada. Cuma belajar Al-Quran ni janganlah nak melampau pula. Sekarang belajar Quran atas kapal Star Cruise. Nak belajar Quran tu sekali naik 18,000 tu gila namanya. Sekarang belajar Al-Quran atas kapal terbang 33,000 satu jam. Itu bukan gila saja, bengong. Kan, belajar Quran ni pada asasnya dia tak boleh letak harga. Cuma kalau tok guru tu letak harga, dia letak harga peluh dia. Letak harga jauh daripada Bukit Beruntung sampai ke Batu 10. Maksud gitu bukan ilmu. Kalau ilmu tak ada harapan lah letak harga. Jangan marah benar. Ya, jangan marah benar. Jadi kita kena faham dia letak harga. Tapi berpatutan. Jangan melampau. Boleh. Satu jam 3,800. Belajar Quran itu jam 3,800. Kan ya, saya pesan dengan AJK Masjid, kalau ustaz-ustaz letak harga melampau, jangan panggil. Tak payah panggil, berhenti macam tu. Jangan bantu membesarkan fitnah terhadap agama. Masalah AJK pun bangang. Bukan sini lah, tempat lain. Ha kan. Oh ni selebriti, ni selebriti. Ustaz tu letak 5,000. Tak kekarut namanya tu. Ha kan ya. Jadi yang patut, tapi jangan melampau. Ada ustaz-ustaz kita pun sebenarnya bukan letak apa pun, tapi masalah orang tengah PA dia tu. Ustaz pula PA yang letak harga, yang ustaz tu tak cakap dengan PA kenapa? Jangan salahkan PA. Ha, tu pun satu juga. Maka dia berlakulah macam-macam fitnah. Akhirnya kita ni kalau nak share yang nombor 6 tu senang aje. Duduk kawan-kawan, dia baca, kita dengar, kita baca, dia dengar. Hak tu pun pahala besar. Tuan-tuan, puan-puan, ada masa kalau tuan-tuan ada ilmu, duduk di rumah, buka kelas Al-Quran percuma. Rumah kita dapat barakah dan nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Kita dapat kongsi, bukan mengajar apa pun, ikhra' yang warna pink tu je. Kenapa? Sebab kemampuan kita ikhra' je. Mengajar itu sudahlah. Tak payahlah nun mati.
Kan? Maka itu simple. So kesimpulan kita yang itu, 6 perkara: belajar, baca, faham, amal, hafal, ajar. Share dengan. Ada 6 perkara. So bukanlah Al-Quran itu bukan sekadar pada bacaan dan lisan. Ada 6 benda yang kita perlu ada. So kita checklah diri kita. Wallahu a'lam. 1-2 soalan, silakan. Kalau ada soalan, apa-apa pun tak apa. Tuan-tuan nak marah, perempuan nak marah, saya pun boleh. Jangan cakap belakang aja, nanti berdosa. Ha, kan? Marah pun tak apa, insyaAllah. Ada rakaman lagi boleh marah. Masuk. Betul, tak ada masalah apa-apa, insyaAllah. Semua orang ada kelemahan, semua orang ada kelebihan. Kita share apa-apa yang patut sahaja. Ada soalan? Anggap tanyalah Ustaz TV 10 pagi ni. Ah, sila tuan, sila, tak apa, tak apa, duduk tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak penceramah dan macam mana pula banyak mak? Banyak maksiat, cantik. Zaman sekarang ni ilmu mudah didapati. Pergi seluruh Selangor, seluruh Kuala Lumpur, serambi ilmu. Tapi maksiat bersepah-sepah. Baik, yang pertama sekali, buka hadis tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda buruk, banyak tanda buruk. Dan tanda baiknya, apabila ilmu mudah didapati akhir zaman, tapi manusia tinggalkan ilmu pada akal dan mulut mereka, bukan pada hati mereka. Dapat ilmu tak? Dapat. Mana? Oh tak, duduk sini. Untuk lulus periksa sekarang ni, mak bapak SPM, SPM, SPM. Dengan tu anak dia ambil SPM, sampai ketua anak dia itu aja. Tak percaya dengan Quran. Bila anak hafal Quran, dia ingat anaknya tak dapat kerja besok. Bila anak dia belajar ilmu hadis, dia rasa anak dia tak ada masa depan. Malah budak-budak yang belajar Al-Quran dibebani otak oleh mak bapak sedemikian. Akhirnya SPM, SPM, SPM. Berapa ratus ribu orang lepasan SPM hanya kerja kilang dengan gaji 1,100, potong-potong nak nikah pun tak larat. Dan berapa ramai petunjuk yang keliling kita, orang yang hafal Quran, gaji dia 40,000 sebulan. Kenapa? Sebab asasnya ilmu dia berada di sini, bukan berada di sini. Apabila ilmu berada di otak, itu kita tahu. Tapi ilmu bila ada di hati, itu kita sedar. Bila manusia sedar, akan berlaku perubahan lebih baik, lebih baik. Orang tahu, ramai orang tahu ngaji Quran alif lam mim, bukan dapat 3 tapi 10 10 10 30, tak ngaji-ngaji sampai sekarang. Tapi belum sedar. Ramai orang tahu solat di masjid dapat 27, tapi belum sedar. Maka dia lalu sebelah masjid, break tak makan terus. Lalu lagi break tak makan, 18 tahun lalu. Kenapa? Belum sedar. Jadi betul ada penceramah gitu, ada gini, macam-macam. Tukang cakap ni, kalau nak ikut tukang cakap, zaman Nabi dahsyat. Fir'aun cakap, lagi orang dengar je terkesima, kelu lidah. Kan, terpedaya jelas. Kami tukang cakap ni banyak, kadang-kadang kami sendiri pun tak berapa buat. Sebab tu balik istighfar, 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 istighfar. Maka pertama, jawapan saya pada tuan adalah tanda akhir zaman, memang ilmunya mudah didapati, tapi tinggal pada minda dan mulut mereka. Ucapan, ucapan, oh dalam Islam ada solat, tapi dia tidak solat. Oh dalam Islam ada zakat, tapi dia al-bakhilun wal-kedukutun. Ya. Oh dalam Islam ada itu, dalam Islam ada ini, tapi semua tinggal, tinggal di bibir. Sehinggalah akhir zaman, kata Nabi, Islam hanya tinggal pada namanya, Al-Quran hanya tinggal pada tulisannya, masjid hanya tinggal pada bangunannya. Itu hadis sahih. Wallahu a'lam. Satu lagi, silakan. Kalau ada silakan, satu lagi. Silakan. Waalaikumsalam. Allahu Rabbi. Istiqamah adalah perkara yang mudah disebut tapi terlalu sukar untuk dilakukan.
Saya katakan bahawa manusia seperti kita, termasuk saya adalah manusia yang sangat lemah, sebab Allah menyatakan khuliqal insanu dha'ifa, kami cipta hamba kami dalam keadaan yang sangat-sangat dha'if, sangat-sangat lemah. Itu sifat manusia, ya. Jadi macam mana nak istiqamah? Sebab tu bahagian istiqamah ni besar sebenarnya. Dalam Al-Quran cerita thummastaqamu. Hendaklah kamu beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah malaikat kepada kamu. Alla takhafu wala tahzanu, dengan mengatakan tak perlu berduka cita dan sedih. Wa abshiru bil jannah, bagi kamu adalah syurga Allah Taala. Thummastaqamu. Ya. Kejap, nak kena tengok dalam ni. Kita katakan dalam ayat itu, kalau kita boleh rujuk, kita buka dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 40, surah 41 ayat yang ke-30, sumastaqamu. Jadi kita istiqamah tak? Tak kuat. Macam mana nak istiqamah? Pertama, kena angkat tangan dan minta pada Allah Taala sebab kita tak kuat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu. Ya Allah, bantu aku dalam aku bersyukur padamu. Ya Allah, bantu aku dalam aku beramal saleh kepadamu. Ya Allah. Hak tu pertama sekali. Jadikan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebagai zikrullah dalam hidup kita. Jadikan sebagai zikir, maka Allah lah yang akan bantu kita. Nombor satu. Nombor dua, buat apa nak istiqamah? Ikut saja sunnah Nabi, buat cara simple-simple, jangan buat susah-susah. Nabi kata kepada seorang sahabat, Abdullah bin Amru al-As, aku ni bujang, aku menikah. Dia tak boleh bujang, takut tak sempat nak semayang. Kalau kata menikah, bini kacau. Contoh, tak ada gitu. Nabi kata, aku ni tahajud, aku juga tidur. Dia tak ada tahajud, esok pergi kerja tidur di pejabat. Bukan gitu. Dan aku juga puasa, aku juga berbuka. Maka yang tu, ikut saja. Nabi, dia buat benda simple-simple aja. Simple-simple. Dia istighfar. Astaghfirullah. 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 Pendek. Kita istighfar. Astaghfirullahal-azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu kalau ikut mazhab kita salah juga yang tu. Patut baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Ha, itu kan. Jadi kalau ikut kalimah dia hayyal qayyum, bukan hayyul qayyum. Hayyul qayyum tu separuh daripada ayat ayatul kursi di penghujungnya tu. Kalau ikut betul Hayyal Qayyum. Mana kitabnya? An-Nawawi. Madhab mana? Imam Syafi'i. Kitab mana? Al-Azkar. Ha tu. Kalau ikutlah. Kan? Tapi tak adalah salah baca yang tu. Cuma ayatnya dipusingkan begitu aja. Tapi kalau nak baca bagi betul, Hayyal lah. Sebab tu ustaz baca yang mana? Saya tak baca Hayyal dan saya tak baca Hayyul. Saya baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Yang tu yang Nabi Aman. Simple. Ini kita kalau nak baca, mesti nak baca lagu. Astaghfirullah. Tak payahlah. Zikir yang terbaik adalah sorang-sorang, diam-diam, sembunyi-sembunyi, ikut cara Nabi. Maka dia akan menghadirkan sakinah. Apa sakinah? Damai, tenang. Tenang, kita kan goyang ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu, tenang, damai je. Bahaya kalau kita zikir nak angkat tangan dia. Ha, tu bahaya tu. Kan? Sebab tenang ini, dia bila kita zikir, dia jadi tenang. Kalau ha, tu sawan. Ha, sungguh.
tu, kena faham tu. Jadi ikut je cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan jadi elok. Siapa keluar daripada dua perkara ni, aku rasa lah. Siapa tak nak, nak istiqamah tapi tak mau minta pada Allah Ta'ala, jahanam. Siapa yang buat nak istiqamah tapi tak mau ikut cara Nabi, akan kalah. Nabi kata dalam hadis sahih Muslim, Nabi kata sesungguhnya barang siapa yang berpayah-payah dalam agama, pasti dia akan kalah. Pasti dia akan kalah. Orang solat tahajud 8 rakaat campur 1, dia solat tahajud 88 rakaat. Tak gila namanya itu. Ya? Eh? Mudah insya-Allah. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Baik, sampai di sini dulu. Moga-moga Allah bagi kurnia kebaikan. Minta izin kepada Nazim Masjid. Ada tiga apa nama pengumuman. Yang pertama, kami tengah cari pelajar tambahan. Maksimum pelajar kami 36 orang mengikut kedudukan katil dan kedudukan kebenaran daripada Majlis Daerah Hulu Selangor. 36 orang, sekarang ada 23 orang. Saya rasa tengah duk cari lagi lah. Lelaki umurnya kalau boleh 13 dan ke atas, kalau boleh. Tapi ada yang 10 tahun dan 11 tahun. Ada jugalah kalau dia boleh apa, boleh duduk dan kemudian kita senior boleh bantu-bantu tu, insya-Allah. Baik. Lelaki sahaja ya. Umur 13 tahun dan ke atas. 55 tak diterima. Susah nak jaga ubat kerja manis darah tinggi, susahlah. Okey, baik. Yang kedua, siapa-siapa yang teringin, kalau ada siapa-siapa nak menghulurkan derma dan bantuan pagi ni, kot-kot pihak masjid boleh bentang sejadah ke, apa-apa jelah, kalau siapa teringin nak bagi bantuan, saya sangat alu-alukan. Nampak, kalau ada nampak sejadah tu, kira masjid bagi kebenaran lah. Letak je lah, ustaz saya ada duit banyak, ustaz letak je lah atas sejadah tu. Ustaz saya ada duit banyak, kau letak lah banyak-banyak. Mati besok bukan boleh bawa. Ha, tu dia tabung tu, besar, penuh kan ya? Tabung tu bagi penuh. Siapa yang tak ada duit sikit macam mana ustaz? Letaklah sikit. Ustaz saya datang masjid tak bawa duit, kau pegang je tabung tu. Pegang je tabung tu, doa ya Allah pemudahkanlah urusan Ustaz Amran. Lepas doa, lepas doa start motor baliklah ambil duit. Ingat doa duit boleh masuk ke dalam tu. Lebih kurang macam itulah kebaikan kan ya. Dan yang ketiga, kami tengah mencari pewakaf tetap bulanan RM30 sebulan. Siapa-siapa yang berminat nak join. Ada kadang-kadang muslimat lah, muslimat ada masjid. Masjid ni kata apa? Kami buat kutipan ustaz, setiap bulan yang masuk bagi ahli dia daftar dengan masjid. Dia bagi pada masjid, so pihak masjid ni akan bank in sebulan sekali pada kami, ahli qaryah dia. Ada badan muslimat perempuan, dia orang buat kumpulan, ustaz, ustaz don't worry and always be happy katanya. Kami kumpul hujung bulan, maka biro muslimat dia akan bank in masuk. Ustaz, borang ada tak borang? Borang tak ada, malaikat simpan. Jadi biarlah malaikat yang tolong uruskan. Kita minta kepada Allah Ta'ala kebaikan tersebut. Berapa ringgit? RM30 sahaja sebulan. Ya, lebih-lebih tak ada. Ya, insya-Allah moga-moga Allah kurnia kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa jiran-jiran dan sahabat handai kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah ampuni mereka yang bersedekah dan berwakaf ya Allah, jadikan wakaf dan sedekah mereka penghubung jalan syurgamu ya Allah, jadikan sedekah dan wakaf mereka penghadang dan benteng dari api nerakamu ya Allah.
rahmati qaryah kami ya Allah, berkati qaryah kami ya Allah, lindungi qaryah kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.